Ya, -hamar -hamar Ada satu cuplikan kecil ya. Ketika Baginda Rasulullah sallallahu alaihi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ketika Baginda Nabi naik ke angkasa Tiba-tiba ada suara pemanggilan ya, ada suara memanggil dari sebelah kanan. Ya Muhammad ala rislika. Wahai Muhammad, pelan-pelan Muhammad tunggu sebentar. Muhammad tunggu sebentar. Nabi enggak menengok karena dilarang oleh malaikat Jibril. Muhammad kau jangan nengok. Baik Jibril Nabi akhirnya tidak menengok panggilan tadi. Sebelah kanan. Nabi terus melaju ke angkasa. Tidak lama lagi panggilan kanan menghilang. Sekarang panggilan sebelah kiri. Ya Muhammad al rislika. wahai Muhammad, tunggu sebentar Muhammad. Jangan buru-buru, tunggu sebentar. Nabi pun gak menengok. Dilarang oleh malaikat Jibril, Muhammad, jangan kau nengok ke kiri. Panggilan kanan nabi gak nengok. Panggilan kiri pun nabi gak nengok. Kali ini panggilan dari sebelah depan. Ya Muhammad ala rislika. Muhammad tunggu sebentar. Jangan buru-buru. Pelan-pelanlah kau. Kanan, kiri, depan. Tapi Nabi kemudian tidak menengok. ya, Langsung melaju. Nah, ketiga. Panggilan ini kemudian menghilang. Begitu menghilang, Nabi tanya ke Malaikat Jibril yang waktu itu menjadi bodyguard, ya, pendamping Nabi saat melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, Jibril, ya Muhammad, aku mendengar sebuah panggilan sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebelah depan. Itu apa? Itu siapa yang manggil saya? Wahai Muhammad, kau tadi dipanggil sebelah kanan. Iya, itu adalah panggilan Yahudi, panggilan Yahudi, panggilan Yahudi Muhammad. Untung kau tidak nengok. Kalau kamu tadi naik sebelah kanan, maka umat-umat Islam akan cenderung mengikuti gaya-gaya Yahudi. Oh gitu, iya. Lalu, saya dipanggil sebelah kiri itu siapa Jibril? Ya temannya Yahudi. Temannya Yahudi, iya. Siapa itu? Nasrani. Nasrani, iya. Kau tadi dipanggil sebelah kiri oleh Nasrani. Untung kau nggak nengok sebelah kiri. Kalau kau nengok, maka umatmu akan cenderung mengikuti gaya-gaya Nasrani. Oh begitu, iya. Nah yang depan, Jibril. Nah yang depan itu, tadi ada seorang perempuan. Ya, perempuan tua, ya. Nenek-nenek. Sudah sangat tua itu perempuan. Tetapi menggunakan baju yang sangat menyolok. Ya. Menggunakan aksesoris, ya. Pakai make up. Dandan... seperti seorang remaja padahal sudah tua jadi perempuan tua dan nyonyolok nyolok pakai baju bagus pakai make up yang sangat bagus tapi sementara sudah tua ya nah itu siapa Jibril nah itu Muhammad itu sesungguhnya bukan orang bukan jin bukan pula malaikat siapa Jibril itu sesungguhnya adalah gambaran dari bumi yang tiap hari kau injak bumi iya Bumi yang kau injak itu Muhammad Itu sudah sangat tua sekali Sangat tua umurnya itu Tetapi bumi yang kau injak Semakin tua tapi semakin cantik Semakin tua semakin dipoles Semakin tua semakin berdandan menyolok ya Bumi ini kan semakin tua ya Tapi semakin tua semakin tua semakin tua Justru bumi oleh manusia dipercantik luar biasa Dulu belum ada lampu listrik seterang sekarang ya paling-paling ada lampu minyak gitu sekarang lampu dengan berbagai variasi dengan berbagai warna dengan berbagai macam model banyak kita gitu temuan di mana-mana ya. jadi bumi dipenuhi oleh lampu yang sangat cantik dihiasi oleh taman-taman yang indah gedung-gedung yang menjulang tinggi pencakar langit bumi semakin cantik bumi semakin cantik Padahal umurnya sudah semakin tua. Untung kau tadi Muhammad nggak nengok. Memang kenapa Jibril? Kalau kau tadi menengok panggilan perempuan tua tadi yang ternyata adalah dunia, bumi yang kau pijak, maka umatmu akan cenderung mengikuti panggilan duniawi. Jadi dalam cuplikan ini ada tiga panggilan ya. Pertama panggilan Yahudi, yang kedua panggilan Nasrani, yang ketiga panggilan duniawi materialistis ya ketiga panggilan ini kalau kita nggak kuat iman-imannya kita akan terbawa pertama panggilan Yahudi dan Nasrani ya kita tahu bahwa mereka itu sangat begitu luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita umat Islam ya terutama orang-orang Yahudi ini Yahudi Barat Orientalis mereka begitu jelius luar biasa yang kita kadang tercakapkum dengan kepintaran mereka. Dengan teknologi canggihnya, dengan ilmu pengetahuan yang luasnya, Yahudi terkadang menyalip kita sebagai umat Islam. Jadi sebetulnya kita umat Islam jangan kalah salib dengan mereka. Karena mereka bagaimanapun, Yahudi yang sekarang ya, kalau Yahudi yang dulu mah orang baik-baik. Yahudi Nasrani yang banyak memusuhi Islam ini, bahkan Al-Quran dalam Al-Baqarah ya, Ayat 120 menyatakan, "Olang terdoan yahudu wal nasara hatta tattabi'a Ini Allah yang memberikan tahu ya. Sesungguhnya Yahudi Nasrani mereka tidak akan pernah ridho melihat Islam ini hatta tattabi'a tahun sampai kita mengikuti milah mereka. Milah Milah mereka. Milah ini bisa ajaran, bisa juga budaya. Ini masuk dalam kategori milah kebiasaan mereka. Yahudi, Nasrani mereka selalu mencari jalan agar kita mengikuti mereka. Bahkan dulu ada satu kisah ya, bagaimana pengalihan kiblat. Jadi kiblat dulu umat Islam tuh bukan ke Ka'bah ya. Tetapi ke Baitul Maqdis. Jadi sholatnya di zaman Nabi pernah ya sholat dengan para sahabat yang oleh Allah Nabi dianjurkan, diperintahkan untuk menghadap bukan ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis. Nah itu orang Yahudi, orang Nasrani tertawa itu. Wah Muhammad katanya punya ajaran baru. Kenapa ibadah yang ngikutin kami menghadap ke Baitul Maqdis? Tapi Nabi walaupun sholat menghadap Baitul Maqdis, Nabi tetap menghadap ke Ka'bah. Ke Ka'bah hanya saja arahnya menghadap ke Baitul Maqdis sehingga tidak terlalu menyolok banget Nabi kelihatan menghadap ke Baitul Maqdis dihina itu Nabi dengan para sahabat Muhammad kenapa kau ikuti kami kamu kan punya ajaran tersendiri ya. jadilah diri sendiri Muhammad kenapa ibadahnya ngikutin kami menghadap Baitul Maqdis oh, Nabi nggak bisa jawab itu perintah Allah ya. Nabi selalu menghadap ke atas ya Allah turunkan perintahmu ya Allah turunkan perintahmu ya Allah kembalikan kami untuk bisa menghadap Ka'bah Nah akhirnya begitu lama itu dalam waktu yang lama turunlah ayat perintah bahwa Nabi kemudian sekarang merubah arah kiblatnya tidak lagi ke baitul Maqdis tapi ke Ka'bah. Nabi nggak mau mengikuti mereka. Jadi Rasulullah sangat nggak suka, ya nggak mau kalau kita umatnya mengikuti mereka apapun bentuknya. Kenapa kita umat Islam punya jati diri, kita punya identitas, yang kemudian kita nggak boleh mengikuti mereka Apapun caranya Sebab kalau udah mengikuti mereka Kita namanya nggak punya jati diri Islam kita harus berdiri di dua kaki sendiri Tidak boleh mengikuti gaya orang-orang di luar agama Islam ini Jadi berbagai hal Nabi nggak mau Contoh lagi ya kebiasaan mereka eh, Tentang jenggot dan kumis ya Orang Yahudi itu kan kebiasaannya mereka memelihara kumis menyukur jenggot. Nah kita oleh bagian rasul dianjurkan jangan mengikuti mereka, jangan menyamai mereka. Maka kemudian dalam Islam kita dianjurkannya mencukur kumis, memelihara jenggot. Kalau orang Yahudi memelihara kumis, menyukur jenggot, kita dilarang oleh Nabi. Maka kita dianjurkannya agar nggak sama dengan mereka. Kita dianjurkan untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot sehingga beda dengan mereka. Kemudian ada lagi saat sejarah azan ya. Ketika awal baginda Rasulullah mengajak para sahabat untuk berjamaah. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, sebagai pertanda masuk salat, kira-kira apa yang kita lakukan?" Yahudi menggunakan trompet. Nasrani menggunakan genderang. Kita pakai apa? Masa pakai trompet? Ikuti mereka dong. Jangan ke Nabi pakai genderang itu pun jangan udah dipakai orang Nasrani. Lalu apa? Nabi mendapatkan wahyu, turunlah perintah untuk azan. Jadi untuk membedakan ajaran mereka, kita enggak nabuh apa-apa, ya enggak nabuh genderang, enggak nabuh trompet, tapi sebagai tanda waktu sholat kita adalah melantunkan azan. Maka saat itu bilal kemudian melantunkan azan. Ada satu lagi pertanyaan ya. Kenapa sih Bilal yang ditunjuk Nabi langsung yang menjadi petugas azan? Kenapa enggak Nabi langsung? Kenapa Rasulullah enggak pernah azan? Seumur hidup Nabi enggak pernah azan ya, ada sebagian riwayat yang menerangkan seperti itu. Nabi seumur hidup enggak pernah azan. Bilal terus yang sebagai petugas azan. Nabi enggak langsung azan sendiri. Nah, kemudian... Para mufasirin menafsirkan bahwa kenapa Rasulullah kemudian nggak pernah azan seumur hidupnya? Karena kalau sudah Nabi yang azan, kemudian ada perintah hayya ala sholat hayuk dirikan solat. Itu berarti kan perintah itu turun dari baginda Rasul. Kalau itu perintah terucap dari bibir baginda Rasul, maka hukumnya dosa kalau ada orang yang berleha-leha tidak mau segera melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah Nabi Hayya ala sholat, itu para sahabat kemudian mereka berlarian. Nah, seumpama Nabi langsung yang memerintahkan, tidak ada alasan bagi mereka untuk menunda sholat. Apapun yang dihadapi, tetap nggak boleh menunda sholat. Maka hukumnya dosa. Dosa kalau ada orang yang aldan, kalau Nabi langsung yang melantunkan, kemudian ada orang yang tidak langsung bergegas sudah merupakan sebuah dosa. Tapi ketika yang mengumandangkan azan itu Bilal, itu bukan seorang nabi, maka orang kemudian bisa menunda sholatnya kalau memang dia sedang ada keperluan yang mendesak sedang ada kesibukan yang sangat membelit dia dapat dispensasi untuk bisa menunda sholat ketika tercepit ya ketika darurat orang kemudian boleh untuk menunda waktu sholat tapi kalau sudah yang menyeru Nabi, hayya ala tidak ada lagi alasan mereka untuk menunda sholat. Dan itu merupakan sebuah dosa besar, kita nggak memenuhi panggilan Rasulullah. Itu sebabnya Aldan yang mengumandangkan bukan baginda Nabi, tapi yang mengumandangkan adalah Bilal yang kebetulan Bilal pun memiliki keistimewaan bersuara bagus. Oleh Nabi ditunjuk sebagai seorang muatim. Jadi Nabi nggak mau menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada lagi yaitu puasa Ashura ya. Puasa Ashura, puasa sunnah. Orang Yahudi, orang Nasrani sudah terbiasa ternyata mereka melaksanakan puasa Ashura tanggal 10 Muharram. Dari dulu mereka sudah terbiasa berpuasa ketika pada tanggal 10 Muharram. Atau Ashura ini. Kemudian sahabat nanya, Ya Rasul, kita berpuasa juga di sebelum Muharram iya tapi puasanya kita kata Nabi jangan seperti mereka mereka tanggal 10 Muharram berpuasa kita pun berpuasa hanya saja kita bedakan dengan mereka kalau mereka setiap tanggal 10 Muharramnya kita bedakan dengan mereka tambah 10 Muharram atau 11 Muharram atau 9 Muharram 10 Muharram atau 9 Muharram 10 Muharram dan 11 Muharram jadi ada tiga tiga hari yang kita laksanakan puasa pada bulan Muharram. Agar apa? Agar kita berbeda dengan mereka orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi Nabi tidak mau kita umatnya mengikuti apapun dari cara ibadahnya, dari gaya hidupnya, dari budayanya, dari milahnya. Nabi melarang kita untuk mengikuti umat yang lain, Yahudi dan Nasrani. Walaupun kemudian Yahudi ini juga berasal dari Nabi Musa, Nasrani juga berasal dari Nabi Isa, tetap Nabi tidak mau kita umatnya mengikuti. Kita harus berdiri di atas syariat kita sendiri, yaitu syariat Islam. Tidak boleh kita mengikuti syariat di luar agama Islam, apalagi kalau sudah syariat Yahudi, syariat Nasrani sudah dilumuri oleh campur tangan manusia nakal, sudah. Artinya mereka sudah nggak murni lagi. Jadi kita harus tetap menjadi seorang muslim berdiri di atas agama kita sendiri. Rasulullah pernah ya satu saat beliau ada yang mengajak untuk MOU lah cara kita. Wahai Muhammad, kenapa? Sudahlah daripada kita permusuhan nggak ada ujungnya. Bagaimana kalau kita kompromi saja? Kita kerjasama. Coba bagaimana kenapa? Iya, kerjasama dalam penyembahan kepada Tuhan kita. Maksudnya bagaimana? Jadi, okelah okay hari ini saya akan menyembah Tuhanmu. Aku, kami akan menyembah Tuhanmu. Tapi besok giliran kamu menyembah Tuhan yang saya sembah. Kan lebih enak kan begitu kata mereka. Kita rukun sajalah, saling-saling Saling menyembah Tuhan kita masing-masing. Kau menyembah Tuhanku, aku menyembah Tuhanmu. Nanti besok giliran, aku menyembah Tuhanmu. Besoknya lagi, kamu menyembah Tuhanku. Kan lebih enak tuh begitu. Kemudian turunlah wahyu surat Al-Kafirun. Kul, ya Al kafirun. Katakan Muhammad kepada mereka. Orang-orang kafir. Orang-orang yang menutupi dirinya dari hidayah Allah. La ma Sesungguhnya aku tidak akan mungkin menyembah Tuhan yang kalian sembah. Katakan kepada mereka. Aku nggak bakal menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum itu nama a'bud. Dan mereka juga nggak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Katakan kepada mereka. Karena mereka itu pendusta sebetulnya ya. Hanya ingin menyeretmu Muhammad. Kalau kau menuruti kemauan mereka, kau menyembah Tuhan yang mereka sembah, maka hancurlah wibawamu, hancurlah misi dakwahmu. Mereka akan menghina kamu. Jadi katakan kepada mereka, bahwa aku nggak akan mungkin menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kalian pun nggak akan mungkin menyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian ditutup dengan satu pernyataan yang jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu ajaranmu, bagiku ajaranku. Bagimu Tuhanmu, bagiku Tuhanku. Kita masing-masing saja. Kita masing-masing saja. Tapi ini Yahudi-Yahudi yang sudah menyimpang ya. Dan menyimpang dari ajaran Allah. Kalau Yahudi yang belum menyimpang, pengikut Nabi Musa, ya tetap Tuhan mereka Allah ya. Tuhan mereka Allah, nabi mereka ya nabi utusan Allah bukan nabi buat-buatan mereka tetap sebagai hamba Allah yang beriman Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku artinya ya, Tuhan mereka dengan kita beda tapi kalau Yahudinya Yahudi pengikut Nabi Musa Nasraninya pengikut Nabi Isa ya Tuhan kita dengan mereka sama kitab kita dengan kitab mereka ajarannya sama, isinya sama tapi kalau sudah diotak atik oleh manusia, sudah direkayasa oleh manusia, kita sudah lagi tidak boleh mengikuti mereka. Karena apa? ajaran kita dengan mereka kemudian berbeda pada ujungnya. Berbeda pada ujungnya. Kita umat Islam harus punya jati diri. Tapi bukan berarti kita kemudian memusuhi mereka tidak. Yang kita musuhi bukan orangnya. Kita nggak memusuhi orang Yahudi, kita memusuhi orang Nasrani, yang kita musuhi adalah perilaku mereka yang terkadang sering mengganggu kita. Itu. Maka betul kata Nabi, kalau mereka sudah mengganggu kita, kita harus punya